Hello, selamat pagi semua. Ini hari apa? Hari Jumaat bersamaan dengan 8 hari bulan 3 2016. Ya, saya dan juga Izani di sini menemani anda untuk pagi Jumaat. Ya, korang semua apa khabar? Apa khabar? Selamat pagi kami ucapkan untuk hari Jumaat ini bersamaan dengan berapa bulan Dian? 8 hari bulan 4. Dah nak masuk weekend ni, kenalah happy-happy, ceria-ceria. Setiap hari adalah hari yang penuh dengan semangat kan Dian? Ya betul tu. Jadi selepas ini seperti biasa kami akan kongsikan topik yang apa yang menarik untuk hari Jumaat. Ialah setiap hari Jumaat kita akan ajak berbincang berkenaan dengan topik aktiviti weekend. Jadi apakah pilihan topik kita pada minggu ini, pada hari Jumaat ini? Selepas ini kami akan kongsikan. Sebelum itu apa? Teruskan bersama dengan kami di My Campus Radio. Selamat pagi bersama dengan kami Izani dan Dian untuk menemani pagi Jumaat anda dengan info dan topik yang menarik setiap hari Isnin hingga Jumaat. Betul tu, daripada pukul 8 hingga 11 pagi untuk My Campus AM. Ya, macam hari ini, hari Jumaat, seperti biasalah kita akan berkisahkan topik berkaitan dengan weekend activity. So, aktiviti pilihan kami pada minggu ini untuk ajak korang berkongsi bersama dengan kami adalah tempat untuk hiking. Dekat di Malaysia ni sendiri ada banyak tempat yang boleh kita hiking, yang boleh setiap hujung minggu korang pergi untuk hiking bersama dengan siapa-siapa yang korang suka. Dan antara tempat hiking di Malaysia ni adalah banyak yang menarik-narik. Jangan ditarik-tarik sudah. Tapi kalau tertarik dengan pemandangan ke, keindahan ke di serata Malaysia ni, itu sangat berbaloi-baloi. Tak perlulah kita sebenarnya pergi ke luar negara untuk menikmati keindahan alam. Sebenarnya di Malaysia ni banyak sangat tempat yang menarik. Dan hari ini kita fokus pada hiking. Jadi sebelum kita lebih lanjut, kita bersama-sama lebih lanjut mengupas tentang topik pada pagi ini. Kita rehat dulu, kita dengar lagi lagu. Mana yang belum breakfast tu, silalah breakfast sambil melayan kami. Lagi, mana yang nak bersiap tu, pasang kami kuat-kuat website kami. Apa website kami, Izani? www.mycampusradio.com. Dan bolehlah like Facebook kami, My Campus Radio. Serta hashtagkan di Twitter kami, #MyCampusAM. Okey, kita teruskan lagi selepas ini bersama dengan kami di My Campus. Kembali lagi bersama dengan kami Izani dan Dian untuk hari Jumaat anda dengan topiknya tempat untuk hiking. Betul tu. Korang mesti kat luar sana tu macam-macam dah bermain di fikiran anda berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, tempat hiking. Lagi-lagi di Selangor ni banyak sebenarnya kan. Di Lembah Kelang ke apa kan, memang tempat hiking memang ada banyak tempat lah. Yang paling famous kalau kita nak sebut pasal hiking ni, Broga. Broga Hill. Okay, kalau Dian sendiri, sebenarnya Dian pernah pergi hiking atau suka tak hiking? Okay, Dian suka hiking. Tapi mesti setiap orang, kenapa kita suka hiking? Sebenarnya, mesti ada sebab kenapa kita suka hiking dan kenapa kita tak suka hiking. Setiap benda yang kita suka tu ada apa reason dia kan. Macam Dian memang suka aktiviti lasak dan dia suka dengan pemandangan indah. Bila macam dia stres, yelah dah weekday sebab kita stres kan. Dengan assignment, kita stres dengan apa lagi. So give me five lah, kita sama. Kerja lagi kan. Jadi bila weekend, kita akan pergi hiking. At the same time macam kenapa dia nak berhiking? Nak mendaki lah macam, kenapa? Sebab salah satunya salah satunya tadi dia cakap sebab dia suka aktiviti lasak. Yang kedua, macam berlari dia dah macam semput sangat kan. At least macam tak adalah berlari tu benda yang continuous, yang benda yang sama berulang-ulang. Kalau macam mendaki, kita ada macam level dia. Level yang senang, lepas tu sampai satu tahap sikit, level yang susah sikit kan. Kita berfikir ada tau. Ada yang lagi susah untuk kita daki. Dia macam ada apa bagi cabaran. Edison macam kita extreme. Dalam masa kita nak berexercise,
nak maintainkan badan kita, kita boleh kuatkan stamina kita. At the same time kita macam main game, oh, macam mana kita nak solve problem ni, macam mana kita nak capai sampai puncak, macam mana kita nak pergi kat sana. Ni jalan macam ni, jalan macam tu. Ya, yeah, betul. Semua tu betul apa yang dia cakap. Selain pada tu, yelah, apa kau takut nak bangkang aku kan? Bangkang kau. Okay, selain pada tu, mestilah sebab kita nak tengok pemandangan cantik daripada atas, tengok pemandangan bawah. Sangat cantik. Korang yang mana rasa malas nak hiking tu, korang kena cuba. Tapi sebelum nak hiking tu, korang cuba yang berlari anak-anak dulu kat rumah. Betul, sebab hiking ni memerlukan stamina yang tinggi. Buat, tau. Ya, yeah, kekuatan fizikal pun kita kena. Yes. Tapi apa yang penting, bila nak hiking ni, semangat tu mesti berkobar-kobar. Sebab kalau semangat tu separuh jalan je, separuh jalan je lagi. Sikit pun dah. Okay, kita turun balik. Selain daripada hiking pula, kalau pergi hiking ni, biasanya korang suka pergi seorang-seorang ke, buat rombongan terus ke, atau ajak family? Biasanya kalau hiking ni, kalau seorang-seorang bahaya. Kalau perempuan better pergilah satu kumpulan dalam 5 orang ke. Tu pun kena ada lelaki juga. Kalau perempuan sama perempuan, bukan nak cakap perempuan ni lemah tak. At least ada lain jantina, lain sikit kan. Sebab dia makeup lah. Ya. Yeah. Lain-lain jantina ni pemikiran lain-lain. Kita boleh berkongsi idea waktu kita mendaki kan. Kalau kita pilih jalan ni rasa macam, jalan ni macam susah sikit macam mana. At least kita tanya kawan lelaki kita kan. Okay, ada juga yang dapat pasangan yang sama-sama boleh hiking. Yang tu yang best. Jadi, ada lagi kalau yang family memang mak ayah dia pun otak memang dari... kalau mak ayah tu memang tak larang, memang tak ikat, takkan ikut apa yang ikut. Tapi ada sekarang ni, parents sekarang ni, dulu ibu bapa yang dulu pun, diorang kuat tau, diorang kuat. Even sampai tua pun diorang still lagi buat kerja, pergi noleh getah lah, berkebun ni, angkat kayu apa ni kan. Tapi parents zaman sekarang, dia lebih kepada kerja dalam office, aircon macam tu kan. Ya, yeah, tapi dalam masa yang sama diorang pun ada, kalau yang berkejaya sikit, diorang bukan nak cakap, it's not about berkejaya ke ataupun tak. Ini minat. Kalau ada parents kita memang dah minat nak berexercise dari muda lagi macam kita. Kita pun nanti one day kita akan jadi parents juga kan. So kalau kita dari sekarang memang kita minat untuk hiking, takkanlah sampai bila dah tua nanti kita akan stop. Mesti kita akan nak juga buat aktiviti yang kita suka kan. Jadi mana pada kawan-kawan kita yang ada parents yang jenis yang otai, yang memang suka aktiviti lasak ni kan. Sporting lah. Ya, yeah, mesti best. Sebab satu family kot. Okay, bapa hari ni kita pergi hiking juga. Bapa kita pergi hiking kat sini pula. Bapa minggu depan. Okay, jom. Macam best lah sebab satu family. Tapi ada juga yang best pergi kawan dengan kawan kan. Biasanya kawan lah kebanyakan. Family jarang. Kalau family pun, mak ayah tu duduk rumah yang ikut yang adik-beradik je. Tapi sekarang ni dah lain dah. Zaman dah moden ni, Izzani. Sebab, parents banyak kerja dalam ofis macam Izzani cakap. Jadi, hujung minggu dia orang pun buat aktiviti. Cekat-cekat banyak. Yes. Bagus sangat. Ajak dulu mak ayah. Yang mana mak ayah yang memang tak aktif. Tapi diorang masih lagi kuat dari segi fizikal. Ajak dulu diorang pergi ni batu cave dulu. Naik tangga batu cave dulu. Bila dah kuat kat situ kan, baru nak pergi hiking kan. Saya cakap mak ayah, Izan kau naik pun separuh je rasa. Tapi saya suka hiking. Boleh, suka. Sebab hiking kan selain pada kita nak nak cerahkan badan, kita boleh tengok pemandangan. Yang tu yang best. Tapi dekat batu cave pun boleh juga. Batu cave tu, Izan cakap nanti lah tengok. Dia sebenarnya banyak sama Izan ni. Cuma mungkin kita punya mindset. Kita fikir ya tu tangga macam alamak penat. Hiking tak penat. Kenapa? Sebab dia tak ada tangga. Tu mindset yang salah sebenarnya. Sebab konsep naik tangga dengan hiking ni benda yang sama. Hiking kan kita macam mendaki juga. Konsep yang sama. Tapi dah dapat rancak tak? Rancak sangat ni. Kita nak bagilah kita punya pendengar My Campus Radio untuk My Campus AM ni, layan dulu lagu-lagu yang best dekat My Campus Radio. Yes, sebelum sementara korang layan juga lagu, korang jomlah tweet kami. Di hashtag kan di Twitter kami My Campus AM dan
likekan Facebook kami My Campus Radio. Segala info ada dekat situ. Like dan juga komen lah berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. So nanti kita orang dua boleh lah mewawarkan apa korang punya idea dan pengalaman berdasarkan hikingnya. Tahu ada yang pernah terjatuh ke, tergolek-golek ke, boleh juga kami share dekat sini. Pernah terjatuh gaung ke, lepas tu sesat dah kat dalam hutan ke apa ke, boleh kongsikan dengan kami di banyak aktiviti yang bermanfaat yang rasanya kita memenuhi untuk weekend kita. Kita kan boleh buat hilang stres korang lah. Ya, supaya kita recharge balik untuk ke minggu, untuk hari Isnin minggu hadapan pula. Ya, betul. Okey, korang, kan kita dengan tajuk tempat untuk hiking. Yang mana rasa pernah pergi hiking, ada pengalaman yang korang nak share dengan kami, bolehlah share dekat Facebook kami. Di mana, Dian? Di My Campus Radio. Dan juga support kami, like Facebook kami, tanda sokongan anda kepada kami. Betul tu, Dian. Dan tolonglah download apps kami di Google Play atau App Store My Campus Radio. Dan itu semua hanyalah percuma. Betul tu, seperti topik kita pada pagi ini, pergi hiking. Hiking dengan siapa? Dengan siapa-siapa. Jangan nak pergi hiking asalkan jangan seorang-seorang lah. Asalkan anda bahagia. Ya, dapat manfaat daripada aktiviti hiking lah. Tadi Dian, kita dah cakap dua tempat yang famous lah dekat Monkiara dengan Bukit Broga. Dan sekarang ni ada banyak lagi tempat yang kita orang nak share dengan anda kita cakap, semua. Kita cakap ada 9 tempat dan kita baru je share dua tempat. Jadi, tempat yang ketiga pilihan kami adalah Canopy Walk di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, Frim Kepong. Ya, sini Dian pernah pergilah dekat Frim ni. Oh, pernah lah. Yes, wow. Sangat best. Tengok sebab cantik kan tempat dia. Ya, dekat Frim ni, korang bukan saja boleh hiking. Korang juga boleh berbasikal. Berbasikal bukan yang kecil-kecil je tempat dia. Memang boleh pusing tu, memang korang rasa macam memang syok lah. Memang syok lah. Kayu basikal tu rasa macam kayu satu kampung. Nak buat cerita Hindustan kat sini pun boleh kan? Boleh. Dan tahap kesukaran dia adalah mudah. Betul. Lagi tempoh dari bawah ke puncak laluan yang berbeza mengambil masa antara 30 minit hingga 1 jam untuk berjalan. Yeah. Waktu pembukaannya Selasa hingga Khamis dan hujung minggu 9.30 hingga 2.30 tertakluk kepada keadaan cuaca. Dan maklumat penting popular di kawasan perkelahan dan air terjun. Ya, Dian pernah pergi yang kawasan perkelahan dengan air terjun tu. Dia air terjun dia memang betul-betul tepi. Rasanya korang kalau nak bawa baby kecil pun tak kisah, tak rasa lepas risau lah. Sangat sebabnya, okay, nak kata lepas tu sebab dia tak hutan sangat, dia tak masuk ke dalam sangat, dia luar-luar je. Tapi memang serius, Canopy Walk ni adalah cantik sangat pemandangan dia, sejuk dengan air sejuk dia kan. Betul sangat, best. Korang nak BBQ kat sana pun boleh. Dan kos adalah tiket berbeza mengikut laluan. So maknanya setiap laluan tu kos dia berbeza-beza. Kenapa dia ada bayaran? Sebab kat sini adalah kawasan Institut Penyelidikan. Jadi, apa kawasan-kawasan dia ni, orang cakap apa? Dijaga. Tapi, waktu Dian pergi tu, kos untuk bawa masuk kereta je dibayar RM8 satu kereta. Rezeki Dian lah. Kat lain-lain tak ada. Cuma kalau nak naik basikal, biasalah kena bayar lah basikal untuk satu jam kan. Satu jam hanya RM8 sahaja. Korang boleh pusing, boleh tawaf. Satu frame tu memang besar and memang korang kayu basikal tu kan, korang tak rasa boring. Sebab kawasan tu sangat besar dan setiap satu tempat tu ada pelbagai keunikan. Ya. Yeah. Okey, dah ke lain dah. Dah bercakap pasal berbasikal. No. Hari ni kita bercakap berkaitan dengan mendaki, aktiviti mendaki. Ya. Yeah. Tadi kita dah berkongsi untuk Canopy Walk di Kepong, Frim. Ya, Canopy Walk, dan sekarang kita ada Rainbow Falls di Sungai Lembing, Kuantan. Wow. Kita pergi Kuantan pula. Ada Rainbow Falls cantik, di Sungai Lembing. Air terjun turun tu boleh nampak apa? Pelangi. Wow. Cantik. Betul. Kan? Kalau kena apa timingnya tepat, memang korang boleh tengok rainbow tu. Memang cantik. Dan air terjun tu tinggi.
Wow, tengok pun cantik dan bolehlah korang selfie-selfie dekat sana kan. Nah, selain pada hiking, tahap kesukarannya juga adalah mudah. Dan tempoh dari bawah ke puncak selama 45 minit sahaja. Betul, dan waktu operasi adalah setiap hari. Korang nak pergi waktu bila-bila pun. Tapi ni kita bercakap dengan aktiviti. Kita bercakap berkaitan dengan aktiviti weekend. So, hujung minggu ni korang start kereta. Ambil masa 3 jam je ke Sungai Lembeh tu. Tak apa lah kalau korang yang drifter tu. Ha, tak sampai pun 3 jam. 2 jam setengah, 2 jam je dah boleh sampai kat Kuantan tu. Okay. Maklumat penting di Rainbow Falls di Sungai Lembeh Kuantan adalah anda akan dihidangkan dengan keindahan pelangi sewaktu pendakian anda. Wah, maknanya masa korang nak mendaki tu pelangi pun say hi. Ha, say hi. Sangat cantik dekat Rainbow Falls di Sungai Lembeh Kuantan. Dan kos adalah percuma, tiada kos pun. Perkara yang anda perlu tahu, pelangi muncul sekitar jam 10 hingga 11 pagi. So, apa kata korang subuh-subuh tu selepas solat subuh korang terus mulakan perjalanan anda, yang mana yang daripada KL ni kan, yang duduk kat Selangor kat KL ni, korang terus ambil masa dalam 3 jam setengah je. Han, nak ke apa Sungai Lembing ni. Alah, setakat spend berapa ringgit kalau dah minyak tok. Minyak lagi tok lagi. Korang pergi ramai-ramai satu kereta 4-5 orang. Berapa sen je untuk tengok, untuk menikmati pemandangan pelangi. Grand sikit lah. Yes. Jadi kita dah kongsi 4 dah. Tempat yang menarik ada lagi 5. Tapi sebelum tu, kita janganlah duk popek-popek-popek duk terus bagi je kat korang. Sebab kita orang setia mendengarkan kami di MyCampus AM untuk pagi ni. Dan kita orang pun sedang menantikan perkongsian anda untuk topik pada pagi ini. Tweet hashtag di MyCampus AM dan juga boleh komen di Facebook kami MyCampus Radio. Jadi dengarkan dulu lagu daripada Drama Bank. Biarkanlah. Itu dia Matahariku dari Agnes Monica. Ha, masih lagi pagi ni bersama dengan kami Izani dan Dian menemani pagi anda dengan info-info yang menarik. Dan seperti biasa hari Jumaat, kita akan cerita pasal aktiviti weekend. Dan aktiviti weekend yang kita boleh kongsi hari ni adalah tentang tempat untuk kita hiking. Ha, dah banyak dah kita orang share tempat untuk hiking seperti Mount Kiara, Bukit Broga dan ada dua lagi tempat yang kami baru sharekan dengan anda. Dan hari ini korang yang mana rasa macam nak share lah kita punya tempat nak pergi hiking ni, bolehlah juga share di Facebook kami MyCampus Radio. Dan hashtagkan saja di Twitter kami, #MyCampusAM. Boleh juga layari laman web kami www.mycampusradio.com. Dan anda semua juga untuk kesenangan, macam tak nak dengar lah kami dekat laptop ni, suruh leceh nak buka, korang boleh je download apps kami di Google Play dan App Store. Type saja MyCampus Radio. Dan itu semua hanya percuma. Okey, apa lagi yang kita boleh, sebelum kami lebih lanjut, nak bagi tahu mana lagi lah tempat yang korang boleh hiking ni. Zani nak share tentang macam mana, apa pemilihan sebenarnya yang korang nak pergi hiking ni, sebenarnya korang nak apa? Mestilah sama ada korang hanya nak suka-suka nak pergi bergambar, nak tengok keindahan alam. Dan selain daripada tu, korang boleh juga macam nak merapat hubungan korang dengan family ke, dengan kawan-kawan ke. Ha, sama-sama sihat orang kata. Dan untuk itu, kita banyak nak share dengan korang hari ni untuk aktiviti weekend. Untuk bagi korang idea manalah nak pergi kan, Dian? Betul tu. Tadi kita dah kongsi 4 lokasi. Yeah, bukan 2 ya, Izani. Dah 4 lokasi. Kita dah bincangkan, kita dah kongsikan kepada kawan-kawan kita kat luar sana. Ha, ni Dian ni baru muncul ni. Kenapa? Tadi Dian ada bersembang dengan kawan Dian. Dia cakap, tinggalkan Izani seorang. Tak adalah tinggalkan. Duduk kat sebelah je. Ha, tapi ada ni lah apa, dia berkongsikan cerita. Ha, yelah kawan-kawan dia je suka call.
Bukannya suka apa post-post dekat ni Facebook. Korang kata lagi terbaik kau. Nah, terus call sebab dia kata best sikit nak sembang. Ha, sembang ni apa? Sembang dia. Dia cakap memang betul dia pernah pergi dekat Sungai Lembing tu. Dan memang ada yang gambar apa? Pelangi. Ha. Lepas tu dia cakap lah, penat ke kalau untuk starter ni, sesuai ke nak pergi apa mendaki dekat Sungai Lembing tu? Dia cakap sesuai sangat. And dia kata tambahan informasi untuk Sungai Lembing ni adalah salah satu tempat tempat yang bagus lah untuk yang starter nak memulakan aktiviti mendaki ni. Sebab jalan dia tak terlalu susah dan selamat, dia kata. Sebab kadang-kadang kalau yang susah tu sebab takut dari segi keselamatan tu, licin lah, apalah. Lepas tu dia cakap lagi, peralatan-peralatan yang perlu kita bawa waktu mendaki tu. Tapi yelah, takkanlah nak kongsi sekarang kan. Kejap lagi kita akan kongsikan. Teruskan bersama dengan kami sebab kami ni nak share lagi tempat-tempat yang boleh korang hiking selain pada yang kita orang sebut tadi. Dan teruskan bersama dengan kami mendengarkan untuk bagi korang idea juga minggu-minggu ni nak pergi mana lah kan. Bolehlah hari ni kita orang cadangkan korang untuk pergi hiking. Okay, sekarang ni antara tempat pilihan kami juga ialah air terjun Cilin di Kuala Kubu Baru. Dan tahap kesukarannya sederhana. Tempoh dari bawah ke puncak adalah 1 jam. Waktu operasi Jumaat hingga Ahad, 8 pagi hingga 6 petang. Dan maklumat penting untuk ke tempat air terjun Ciling adalah terdapat 3 peringkat air terjun. Yang paling tinggi adalah kurang sesak dan sesuai untuk berkelah. Ha, dah kita dah mendaki kan. Lepas tu apa lagi, kita pun berkelah lah yang bila dah paling tinggi tu kan. Dia kata kurang sesak. Kenapa? Sebab paling tinggi tak semua orang sampai. Ya, yeah, tak ramai yang suka mendaki. So bila dah mendaki ni, kita naik atas dan sampai sana kita berkelah. Dan kos untuk ni hanyalah RM1 untuk yuran pendaftaran. Betul tu. Alahai, RM1 saja tak mahal lah. So esok dah boleh pergi dah packing barang malam ni untuk daki esok. Banyak lagi kami nak share dengan korang tempat-tempat seperti Air Terjun Cilin ni sesuai untuk orang yang dah biasa pergi hiking dan diorang nak senangkan untuk tahap sederhana. Ya, yeah, betul tu. Dan waktu operasi adalah weekend sahaja daripada Jumaat hingga Ahad. Daripada pukul 8 pagi dah korang dah boleh berada di sana sampai pukul 6 petang. Ha, macam Izani cakap tadi kan, mes ini dia ulang lagi bahawasanya mana yang dah pro sikit dah 5-6 kali mendaki, dia rasa boleh mendaki tutu sikit kan. Rasa dah boleh nak ke peringkat seterusnya, korang bolehlah pergi ke Sungai Ciling ni untuk test kita punya stamina pula untuk peringkat seterusnya. Jadi seterusnya apa lagi? Seterusnya kita ada Bukit Nanas in the house, juga dikenali sebagai KL Forest Eco Park di Kuala Lumpur. Tempat ni di tengah-tengah bandar raya. Jadi orang yang Kuala Lumpur, keluarlah rumah tu pagi-pagi weekend kan. Ha, dekat sahaja. Kalau rasa macam naik public transport pun boleh. Ha, tahap kesukaran dia adalah mudah. Mana yang baru nak mula untuk mendaki ni sangat sesuai lah. Pergi ke Bukit Nenas tu. Ha, lagi tempoh dari bawah hingga puncak hanyalah 30 minit sahaja. Waktu operasi setiap hari 7 pagi hingga 7 petang bergantung kepada keadaan cuaca juga. Dan maklumat penting, ia terletak berhampiran dengan Menara Kuala Lumpur. Dah penat-penat mendaki tu. Lepas tu kita bersihkan badan. Ya, pukul 8 pagi kita sampai sana. Lepas tu mendaki 30 minit. Lepas tu rehat dalam 30 minit juga, makan-makan je. Makan sarapan teruslah kat sana kan. Sarapan pagi. Lepas tu mandi. Lepas mandi apa lagi, kita pun pergilah shopping ke, berjalan-jalan. Tak, ni nak ajak berjalan dekat bandar KL pula. Ha, dah lepas-lepas kita BBQ kat sana. Okay, seterusnya kat mana lagi ni? Gunung Nuang di Hulu Langat, Selangor. Tahap kesukarannya mencabar kali ni. Mencabar
Tempoh dari bawah ke puncak 4 hingga 5 jam. No wonder lah mencabar sebab apa tempoh masa yang perlu diambil untuk mendaki sampai ke puncak pun adalah 4 hingga 5 jam. So mana yang dah pro ni untuk apa hiking? Anda bolehlah test. Ya, dan korang boleh test tahap korang punya stamina ni, korang punya kekuatan otot dan otak. Aha, pergilah ke Gunung Nuang. Dah nama pun gunung, bukannya bukit lagi. Bila dah gunung ni, ambil tempoh masa dalam 4 hingga 5 jam lah kan. Dah ambil masa berjam-jam lah jawabnya kan. Dah kalau bukit pun 2 jam. Bukit 2 jam nak berdaki apa lagi? Ni nak ambil gunung pula. Lagilah lama kan. Sekejap kan, mana tahu ada yang bawa yang kurang stamina sikit kan, nak kena berehat. Lagi, waktu operasi adalah setiap hari. Maklumat penting, terdapat dua tapak perkemahan, Camp Lolo dan Camp Pacat, di mana ikon pokok pokok Gunung Nuang berada. Dah tersasul. Okey, ada dua tapak perkemahan. Jadi korang boleh buat korang boleh mendaki untuk dua hari. Sebab korang, satu, korang boleh singgah ke Camp Lolo untuk berkemah. Lepas tu esok pun korang boleh pula berangkat ke Camp Pacat, di mana ikon pokok Gunung Nuang berada. Sebab itulah nama dia Gunung Nuang, sebab ada pokok Nuang. Ha, korang yang mana baru permulaan tu, jangan test korang punya stamina terus mendaki gunung. Ha, test dulu yang mudah-mudah yang telah kami kongsikan, barulah korang pergi ke peringkat yang seterusnya. Lagi, apa lagi? Kat mana lagi, Izani? Okay. Yang ketujuh, tempat hikingnya adalah Bukit Tabor di Taman Melawati Selangor je. Ya Allah, dekat dengan rumah Dian. Tapi tak pernah tahu pun Bukit Tabor tu kan. Tapi ni kita dah tahu. Ya, tapi dikatakan Bukit Tabor ni nama bukit tapi mencabar. Wow. Dah tempoh di bawah ke puncak ambil masa selama 3 ke 4 jam. Waktu operasi Khamis, hujung minggu dan cuti umum 8.30 pagi hingga 5 petang. Maklumat penting, juga dikenali sebagai The Dragon's Backbone, adalah Quartz Ridge terpanjang di dunia yang menawarkan pemandangan hebat Klang Gates dan Bukit Melawati dan KL Skyline. Kos dia adalah RM5 bagi setiap orang untuk permit mendaki dari Jabatan Perhutanan. Sebab ya, pemandangan dia cantik. Yelah, dah nama pun tempat yang boleh kita hiking. Mestilah pemandangan cantik daripada sudut atas. Betul tak, Dian? Macam-macam lagi kita boleh Kita boleh pergi dekat tempat yang boleh kita hiking. Dan sekarang ni kita dah bagi banyak tempat, antara banyak tempat korang boleh pilih mana satulah nak pergi kan. Fikir-fikirkan dulu, teruskan melayan kami di My Campus Raid. Itu dia lauk cukup masin. Cukup masin ke terlebih masin ke? Itu dia punya pasal lah. Sekarang kita dengan tajuk kita, tempat untuk hiking. Dah banyak dah kami share tempat-tempat yang menarik di Malaysia ni, yang sama ada korang dah teroka ataupun belum teroka lagi. So yang mana belum lagi teroka tu, bolehlah pergi yang tempat kita orang show kan tadi. Sama ada korang nak yang sederhana, yang mudah ada, ataupun yang mencabar pun ada. Betul tu, mengikut tahap stamina dan daya kekuatan otot dan otak anda. Kalau anda rasa anda baru je di permulaan, pergilah. Kami dah share lah tadi tempat mudah. Di antaranya tempat mudah tadi dekat mana ya, dekat dekat Broga. Bukan Broga sederhana. Bukit Kiara. Dan kalau sederhana ke Broga pun boleh. Dan kalau tempat yang tough, pergilah gunung-gunung. Gunung Dayak bercabang 3. Gunung Tahan pun boleh. Itu adalah tempat yang ke-9, Gunung Tahan. Di mana? Di Kota Kinabalu. Ke Kota Kinabalu. Betul. Confident gila. Dan korang, kita ada lagi tempat yang boleh kami share di Bukit Keluang Terengganu. Okey, Bukit Keluang ni memang betul kat Terengganu ya, Izani? Betul. Okey, apa yang menarik di Bukit
Bukit Keluang Terengganu ni. Penyu. Penyu tu ialah okay. Penyu tu memang simbol untuk Terengganu kan. Tapi bukit ini terletak di Kuala Besut. 4 km daripada Pekan Kuala Besut. Jadi bila korang mendaki Bukit Keluang ni, korang boleh nampak persisiran pantai. Ha, itu yang menariknya. Izzah ni tahu dekat Terengganu memang banyak pantai-pantai yang cantik. Betul tak orang Terengganu? Betul. Dan bila korang mendaki bukit dari atas sana, korang boleh memandang dasar lautan yang luas terbentang. Ha, itu yang menariknya kalau kita mendaki bukit di persisiran pantai. Itu yang ke-8. Ha, yang ke-9 mana lagi ni? Sebenarnya banyak tempat yang menarik ni. Cumanya kami nak listkan 9 sahaja. Korang bolehlah pergi kat tempat-tempat yang mana korang rasa okeylah aku nak pergi tempat muda, tempat sederhana atau mencabar. Dan tempat yang ke-9 kita ada Bukit Batu Putih Port Dickson. Dekat juga. Ha, dekat juga. Orang yang duduk dekat KL ataupun Selangor ni, pergi ke PD tu berapa jam je? 1.5 jam ke 2 jam je. Jadi korang boleh pergi singgah ke Bukit Batu Putih Port Dickson. Kat situ juga korang boleh pandang. Yelah nak pergi ke Terengganu tu jauh sangat kan, ambil masa dalam 5 jam. Lepas tu ke Kuala Besut lagi lah jauh. Ambil masa dalam 6 jam ke 7 jam. Nak ke sana. Jadi korang boleh ke Port Dickson sahaja. Untuk yang dekat-dekat. Ya, yeah, sebab dekat Bukit Batu Putih ni, korang boleh memandang juga dasar lautan yang luas terbentang. Yelah, korang selalu panjat bukit ataupun daki gunung, korang boleh korang hanya tengok pemandangan hijau. Tapi bila korang pergi dekat bukit ataupun gunung tepi-tepi pantai ni, korang boleh tengoklah pemandangan pantai pula. Betul tu. Daripada tu, kita nak cakap kalau dah pergi pergi tempat hiking ni mesti ada peralatan-peralatannya kan? Korang yang mana dah biasa pergi hiking tu mesti tahu apa peralatan yang biasanya bawa. Bagi Zani lah, kau mesti sediakan air 1 botol atau 2 botol untuk pergi hiking. Macam kita pun juga boleh bawa parang atau gunung. Betul tu lagi. Yelah, nak pergi ke tempat hutan ni, kita tak tahu ada benda yang menghalang kita daripada untuk memanjat ataupun mendaki. Jadi perlulah bawa parang ke, benda-benda yang boleh menebas. Kan, boleh. Ada juga yang macam jutai-jutai, kayu yang jutai-jutai tu kan. Yelah, menghalang kita daripada untuk lalu, kita bolehlah pak-pak-pak-pak potong dia. Tapi tapi nak potong tu mintalah izin dulu sebab kita tak tahu kat hutan sana penghuni dia siapa kan. Kita hanya pengunjung, penghuni tu kita tak tahu siapa. Lepas tu ada lagi dari segi pakaian. Cukuplah yang sesuai dan cukup. Cukup. Kenapa nak saling kat sana? Manalah tahu kalau basah ke apa mana. Kan ada yang river-river tu kan. Nak boleh mandi dulu. Ya, betul tu. Lepas tu pemilihan baju seluar tu mestilah bersesuaian. Jangan pula pakai skirt naik bukit. Ha. Lagi apa lagi Izzah ni? Kita boleh bawa sleeping bag. Macam biasa lah kalau kita ada sleeping bag, bolehlah korang nak tidur. Senang sikit lah, tak payah nak tidur atas rumput nanti lah. Manalah tahu ada korang yang sudi nak angkut tilam dari rumah katil sekali. No need. Tak kena daki bawa tilam. Jadinya kita hanya perlukan sleeping bag. Lagi apa lagi? Mestilah. Lagi benda yang penting adalah torchlight. Tak ada light nanti masuk dalam gua ke apa ke. Menggagau kau semua nak cari jalan keluar. Sebab tu korang hiking mesti bawa makanan kan. So bawalah alatan memasak dan teknikal individu. Senanglah nanti nak buat BBQ ke, nak masak apa yang patut dekat sana, senang. Tapi kalau macam BBQ tu, korang cari yang seringan yang boleh, semudah yang boleh. Ya, peralatan tu supaya tidak membebankan anda. Yalah, dah lah nak mendaki. Lepas tu bawa pula backpack yang besar-besar kan. Jadi semuanya tu kena bijak merancang. Betul. Lagi ada survival kit. Yalah, kena ada bawa first aid. Manalah tahu ada orang pitam ke apa ke kan, memerlukan pertolongan cemas. Selain tu kita ada survival kit. Yelah, tadi dia dah cakap. Jadi apa lagi ni?
kita ada buku nota, boleh bawa buku nota kecil dan pensel, mana tahu korang nak catat-catat benda ke. Yalah, sebab bila kita mendaki ni ada pelbagai informasi yang kita dapat, kena ada sedikit ilmu geografi. Dan kita dah pun kesuntukkan masa untuk bersama dengan Izani dan Dian pada pagi ini. Betul. Jadi apa lagi kita jumpa lagi pada minggu hadapan, Isnin hingga Jumaat, dengan topik-topik yang menarik. Teruskan menyokong My Campus Radio.